kabar kalian semuanya hari ini? Baik. Hari ini kita lagi ada di mana nih, Gracia? Kita lagi ada di Daging Asap Sambal. Ini di daerah Tanjung Duren. Udah lama banget kita pengen nyobain. Soalnya pas kita ngeliat ke sosial medianya tuh banyak banget daging-daging yang diasepin. Sambel-sambelnya juga banyak banget ya. Iya, benar banget. Dan dulu sih kita pernah makan daging asap tuh kayak enak gitu ya, spicy banget dan udah kangen. Jadi kita mau cobain makanan-makanan yang ada di sini. Iya, di sini tuh sambelnya ada sambal mata, sambal rica, sambal hijau, sambal luwak, sama ada lada hitam. Wow, gila banyak banget. Dan di sini kita bakal makan sampai sekilo daging, guys. Wah. Jadi siapin makanan kalian sekarang? Kita makan bareng yuk. Jadi begitu masuk tuh di kanan kirinya banyak foto-foto makanannya yang seru-seru banget. Ada sei sapi lidah sambal rica. Sambal luwak. Ini bikin bingung ya, mau pesen yang mana, bikin pengen semua ya. Kita pesen semua aja kali ya. Iya, semua aja deh. Semuanya aja ya. Oh, udah banyak banget nih. 1 kilo lebih. 1,1 kilo. Iya, kurang lebih lah. Ini beda-bedanya nih apa nih? Kok ada yang ada sambalnya dicampur, ada yang polos kayak gini? Maksudnya gimana? Ya, jadi ini tuh sambalnya bisa dicampur, bisa dipisah. Kalau bisa pilih 3 sambal. Ini kita pesan semuanya yang platter nih, guys. Ya. Jadi kurang lebih satunya itu sekitar 225 sampai 250 gram per platternya. Platter ini harganya 105.000. Sekitar 105 sampai 135.000 lah. Kalau yang ayam 85.000, kalau yang daging sapi 105. Ya. Yang lidah 150.000. Ini tuh mereka juga ada jual yang small, regular, sama large-nya juga. Dari 20 ribuan lah, mulainya tuh dari 20 ribuan sampai 100 ribuan. Yang paling murah ada yang ayam tuh 21 ribu, kalian udah bisa dapetin yang CI ayamnya. Kita mulai aja yuk. Cobain yuk. Yuk. Oh, jadi kalau beli platter ini kita udah dapet kuah sama daun singkong ya? Iya, betul. Ini ada kuahnya juga jadi nih. Semuanya dapet daun singkong ya. Jadi ini dagingnya itu habis diasepin, dimasak lagi gitu ya? Iya. Makanya emang di sini tuh prosesnya agak lama, tapi pasti smoky banget ya. Iya, kita cobain kuahnya dulu kali ya. Langsung. Kayak kuah bakso rasanya. Kayak kuah bakso sapi ya. Ada pedes dari ladanya. Dan kenapa kalau kalian nanya, daging asap tuh lebih mahal dari daging biasa? Karena pas diasepin, airnya tuh keluar kan? Jadi misalnya kalau kalian ngasepin 10 kilo, ntar hasilnya paling 6 sampai 7 kilo aja. Susut dia. Oke. Dan emang prosesnya lama kali ya. Prosesnya lama. Ini kita susah, yaudah kita cobain aja yuk. Ini bumbu apa aja nih? Nah, yang ini itu bumbu cabai hijau, Beb. Cabai hijau. Ini bumbu sambal mata. Ini? Ini rica. Oke. Kita cobain dulu ininya deh. Daging tasty atau daging sapinya. Yang cabai hijau nih ya. Cabai hijau dulu. Nih ya guys, kayak gini tuh. Daun singkongnya jangan lupa, Beb. Oh iya. Sayur. Oke. Ini nasinya aku beda dari Grat, karena nasinya itu nasi jeruk. Ini ada kelihatan daun-daun jeruknya. Oh iya. Harumnya tuh aroma jeruk banget. Oke. Cobain ya. Ini udah rada dingin karena tadi rada lama ya. Iya. Makan bareng yuk. Yuk. Wow. Dagingnya sendiri tuh udah smoky banget. Wow. Ini gak usah dibumbuin, dagingnya udah ada wangi asapnya itu ya. Gila. Oke, daun singkongnya. Harus makan nasi nih. Wah. Ini kan nasi, daun singkong, dagingnya. Sambal cabai hijau sendiri nggak terlalu pedas sebenarnya ya. Cuma lebih gurih aja, ada asam manisnya juga ya. Nasi jeruknya sendiri udah asin sebenarnya. Jadi kalau mungkin kalau yang ini pakai yang polos udah lebih enak sih. Oke, kita lanjut ya. Oh, itu wangi banget, enak. Iya kan? Ini yang sambal mata. Sambal matanya tuh, lihat ada cabai, ada bawang merahnya juga. Sambal matanya nggak terlalu banyak sebenarnya. Iya, benar. Nih, daging matanya. Ini daging matanya dengan matanya yang nggak terlalu banyak ya. Ya. Cobain yuk. Wow. Wah. Ini berasa banget matanya. Matanya segar. Jadi dia sebenarnya emang nggak perlu bumbu dan sambal yang terlalu banyak sih, karena daging smokinya sendiri tuh udah wangi. Wangi asapnya tuh bener-bener begitu masuk mulut langsung kecium aja. Seluruh permukaan mulutnya langsung bau asap. Daun singkongnya juga lumayan sih, bisa jadi penghibur ya di atas daging-daging. Benar banget. Ini dagingnya dia pakai daging yang short flat gitu ya, Bebe. Jadi antara daging sama lemak dia ada seimbang. Lemaknya tuh lumayan banyak. Jadi pas dimakan enggak seret sih. Masih banyak lemak-lemak kayak gini nih. Aku dapat yang gede. Wow. Yuk, makan. Istimewa ya.
Oke, okay, yang terakhir ini adalah sambal rica. Tuh kalian bisa lihat tuh merah banget. Sambal rica ini pasti lebih gurih daripada yang lain soalnya kelihatannya bumbunya banyak nih. Kalau dikasih ke nasi warnanya jadi langsung cakep banget tuh. Guys, selamat ngiler. Cobain ya. Ada manis-manisnya ya? Iya, iya. Manis asem. Jadi ketiga sambal ini yang paling kuat rasa sambalnya sih ya, si rica ya. Lebih ada asemnya, kayak bau-baunya tuh kayak rada bau kunyit gitu loh. Iya. Cuma kalau dari tiga ini so far aku paling suka yang matah. Aku juga. Lebih simpel. Dagingnya lebih berasa asapnya. Ya. Kita beranjak dulu kali ke lidah. Ini tadi baru sapi ya berarti ya. Baru yang sapi. Jujur yang aku penasaran nih lidahnya karena kan lidah tuh tipis-tipis ya. Iya. Jadi asapnya mesti lebih berasa lagi enggak sih? Coba yang mana dulu nih, Beb? Sambal hijau deh. Sambal hijau ya. Kayak tadi lagi ya. Lidah sambal hijau. Kayak lebih tipis-tipis gitu ya ini ya. Ya, ada garing-garingnya ya. Iya, oke. Okay. Bareng ya. Jujur menurut aku ya. Lebih smoky yang tadi jauh. Hmm. Ini smoky-nya tuh kayak cuma di ujungnya aja. Ini masih berasa, cuma sedikit. Cuma ya tekstur lidah ya beda ya, lidah lebih kayak empuk gitu ya. Lebih empuk. Mungkin aku kalau pesen di sini, karena lidah lebih mahal, aku bakal pesen yang sapinya sih. Karena smoky dan asam itu lebih berasa. Iya. Dengan harga yang lebih murah gitu ya. Cobain lidah matah, Be. Oke. Okay. Aku punya banyak banget tuh. Bumbunya sambalnya di atasnya. Mantap. Kamera yuk. Terus lidah pakai matahnya nggak? Wah, gila sih. Enak banget. Jadi lidahnya itu nggak terlalu berasa, jadi matangnya lebih berasa ya. Lidah rica. Bumbunya banyak banget. Langsung. Kembali lagi emang, sih. Menurut aku sih ricanya sedikit manisan. Menurut aku. Aku lebih prefer yang matah atau yang hijau, sambal hijau sih. Aku mau makan pakai kuah. Kuahnya juga sih tuh untuk membersihkan gitu di mulut. Wah. Oke ya. Yummy. Ini ada ayam. Kita mau cobain yang polos ya. Yang polosnya. Berarti ini belum dikasih bumbu apa-apa tuh. Yang lihat. Tapi di sampingnya tuh dikasih sambelnya tuh ada tiga. Ada sambel matah. Ini sambel luat atau sambel mirip kayak dabu-dabu gitu. Ini satu lagi sambel rica kayaknya. Iya. Ya, ayamnya sama semua dong ya. Iya, ayamnya sama semua. Kamu pakai bumbu yang mana? Aku mau luat coba. Luat ya. Iya, luat segar banget tuh ada tomat-tomatnya gini. Dapat tomat ya? Semua ya kayaknya ya. Siap, ayam luat. Ini bukan ayam kuat ya, ayam luat. Luat negeri. Luar negeri. Makan bareng. Tuh, tekstur ayamnya unik ayam banget ya. Gimana ya, kayak ayamnya tuh kering tapi empuk, ya. Tapi wangi gitu loh. Lebih tercerai-berai aja daripada daging ayam biasanya ya. Begitu digigit dia langsung kesuwir gitu di mulut. Sambal luatnya juga oke, seger. Ada asam-asam dari tomatnya. Ini ayamnya. Langsung makan nasi. Terus kita juga ada ini nih. Saus black pepper. Ini aku cocokin ya ke black peppernya ya. Jadi ayam black pepper deh. Tuh. Ini aku juga mau. Ini banyak daun bombaynya ya. Iya. Biasa ya. Cheers, kamer yuk. Lebih ke arah manis ya. Iya. Jadi kalau yang nggak suka pedes bisa yang ini ya. Ya, ini buat anak kecil pas banget, nggak ada pedes-pedesnya sama sekali. Bawangnya juga udah lembek banget ya. Iya. Lada hitamnya juga nggak yang sampai sakit di leher gitu ya. Enak kayak pas. Kalau yang ayam ini pesan yang small buat sendiri 21.000 sih. Worth it banget sih. Ya. Ayamnya cukup enak kok dibandingin lidah. Menurut aku dia lebih unik rasanya. Lebih unik bener. Ini aku penasaran nih dari tadi daging asap tapi yang polos. Oke. Pakai cabai hijau Beb. Nih ya. Karena kita pengen ngerasain dagingnya tanpa bumbu dulu kan. Oke, cobain ya. Nih dagingnya tanpa dibumbuin apa-apa. Udah enak, udah gurih. Udah enak banget. Wah, udah berbumbu banget. Gak perlu apa-apa sebenarnya, cuma butuh pedes sedikit aja. Sama panas. Wah, itu seru banget pasti. Ini ada cabai hijaunya. Semuanya ya. Wow, agak encer ya? Iya, mirip-mirip cabean dari iman orang Batak ya. Ini kayaknya bukan deh. Gimana? Enak, ada asam-asamnya. Lebih kuat karena ini kita satunya banyak, Beb. Kalau yang tadi pertama kan udah dicampur ya. Kurang berasa gitu loh ya. Bener.
Wah, emang paling menantep tuh kalau udah pakai sambal ini, dicampur-campur nasi gini ya. Waduh, gila tuh. Gokil. Wah. Nikmat ini. Jujur aku nggak expect kalau dagingnya tuh seberasap ini rasanya. Gue pikir bakal asep-asepan gitu loh. Asep-asepan. Ternyata bener-bener asep, men. Ini aku mau cocolin pakai sambal matanya. Mantap. Oh. Gimana? Kamu masih suka banget? Cuma simple. Sambal mata sama daun singkong. Enak. Gak pakai daging. Udah enak. Ini aku suka dari dia. Dagingnya tuh diiris tipis-tipis. Jadi begitu dimakan tuh gampang banget, persuapnya tuh enggak harus effort dan dikunyahnya tuh enggak lama. Iya. Jadi favorit kamu yang mana nih? Aku sih tasty yang sapi pakai sambal mata, Beb. Oh, iya. Jarang-jarang itu sama persis ya. Kamu juga sama. Iya, sama persis. Oh, menurut aku bumbunya pas. Daging asamnya masih keluar rasanya, enggak ketutupan. Itu mantep banget sih. Nah, kalau yang dicari-cari ini benar-benar nutupin rasa sapinya menurut aku. Jadi guys, thank you banget udah nonton video ini, nemenin kita dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa kasih like video ini. Jangan lupa komen di bawah, kasih tahu kita makanan-makanan seru lainnya yang kalian mau kita cobain. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Dadah! Selamat makan semuanya!